Dipersembahkan oleh Dewa TV. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Ananta selaku pembicara, Ibu Suci Hendrina selaku perwakilan dari Wardah. Pernah saya tadi ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa bapak dan ibu guru gitu, dan kita ya alhamdulillah dengan antusias dari bapak dan ibu guru sekalian untuk mengikuti Wardah Inspiring Teacher ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ya amin ya Bu ya. Nah, pernah ada yang tadi cerita, wah ini ngapain ya Wardah bikin Inspiring Teacher apa semua. Bukan hanya insan-insan yang benar-benar berpendidikan secara formal. Karena ya sejatinya kan kita semua adalah semua murid, semua guru, benar gak Bu? Ya jadi kita semuanya bisa, kita harus bisa belajar karena pendidikan itu sekali lagi ya tidak hanya tanggung jawab dari sekolah, tidak hanya tanggung jawab ini, benar ya Bu ya. Jadi untuk itulah gitu kan, Wardah sendiri itu juga sampai seperti sekarang ya, mungkin ibu-ibu ada yang udah kenal sama Wardah gitu kan, sampai menuju ke SKP juga tidak terlepas dari peran-peran para manusia-manusia ya sekolah. Dengan tujuan biar anak-anak dan saya tidak terlalu apa ya korupsi waktu saya. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Purwodadi Ratan 1 Yogyakarta. Saya biasanya bermain dan belajar sama anak-anak kelas 3 SD. Itu karena sebenarnya mama-mama wali murid itu merekomendasikan saya untuk ikut ini, tapi yang upload foto di Instagramnya sisa-sisa saya. Jadi anak-anak SD sekarang di Instagram ya. Baik, terima kasih sekali Bu ya. Motivasinya apa ya? Biar saya lebih mendapat ilmu untuk diaplikasikan di kelas saya, karena anak-anak saya itu suka bermain, jadi semoga saya dapat ide untuk membuat permainan baru di kelas saya. Oke, luar biasa, terima kasih Bu ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu ya, Bu ibu. Perkenalkan, makanya ini satu kelompok ya, sebelah kanan saya seperti regu tempe. Nama saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Bu Yuni. Saya dari SD Muhammadiyah Purwodadi Ratan 2, satu komplek dengan Pak Arif sama Mbak Ria. Saya mengajar pelajaran olahraga, pendidikan jasmani dan olahraga, sama seperti Mbak Rita, satu alumni UNY. Pengalaman saya mengajar di SD Mukoro 2 sudah sekitar 15 tahun. Wow. Terus yang merekomendasikan saya mengikuti kegiatan ini adalah berbeda dengan Bapak Ibu semuanya, dari Mbak-mbak yang PPL di sekolah saya, yang dari UAD itu kemarin telepon saya untuk mewawancarai saya untuk ikut acara ini. Ya saya sudah oke saja gitu kan. Benar-benar berjuang untuk anak didiknya. Ya, iyalah tadi ada yang semangat banget tuh sama Bu. Pasta gigi. Makeup muslimah. Wah.
guru yang galak, guru yang baik, guru yang tertib, guru yang disiplin, yang cantik, ya. Itu menjadi sebuah brand bagi Bapak Ibu. Yang saya bayangkan, kenapa kami membuat sebuah ajang pemilihan guru inspiratif ini, karena menurut saya banyak loh guru-guru keren yang itu perlu kita lakukan seperti kayak branding gitu ya. Kadang kayak kemarin saya ke beberapa sekolah yang kita temui, banyak sekali yang mengundurkan diri itu karena merasa, satu, Mbak, saya itu gak merasa pantas untuk di branding padahal prestasinya luar biasa gitu. Terus kenapa kita sengaja membuat orang lain banyak yang tahu Bapak Ibu? Karena dengan kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, kita dapat pahala loh. Ya kan? Jadi sekarang tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua di sini ya. Oke, guru yang seperti apa? Finalis dari One Day Inspiring Teacher, Bapak Ibu akan membawa brand bahwa guru inspiratif itu seperti apa sih? Apa yang orang lain akan katakan ketika Bapak Ibu tidak ada di ruangan tersebut? Ketika Bapak Ibu tidak ada di tempat tersebut, itu adalah personal branding Bapak Ibu. Sehingga sebelumnya saya mau nanya dulu nih, ketika kita melakukan personal branding, kita bekerja sebaik mungkin. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu sudah bekerja sesuai dengan passion, vision, dan punya misi? Coba saya tanya dulu, visi Bapak Ibu menjadi mendidik. Tapi kalau visi pribadi Bapak Ibu bekerja dari pagi, ninggalin anak, ibu-ibu bangun jam 3 mungkin, ninggalin terus sampai malam, kadang anaknya masih kecil harus ditinggal, dan bapak juga meninggalkan anak sendiri rumah gitu ya. Apa yang menjadi visi Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu jadi terharu ya Pak Taufik ya? Oke, saya pengen putar satu video yang akan membuat Bapak Ibu lebih terharu lagi. Coba diputar. The most clever. Di sini. Jadi apakah kita sesuai dengan passion kita? Kejar itu dan tanyakan itu sama diri Bapak Ibu semua. Kita punya mimpi, mungkin Bapak Ibu di sini bekerja dari pagi sampai malam. Yang Bapak Ibu bayangkan 10 tahun lagi Pak Bowo apa Pak? 10 tahun lagi untuk anak Bapak, apa yang Bapak bayangkan visi pribadinya untuk anak di rumah? Yang sesuai dengan bakat mereka dan keinginan mereka, tidak harus pekerjaan yang mewah. Dan mereka sukses gitu ya Pak ya, dunia akhirat. Subhanallah, tepuk tangan untuk Pak Bowo. Saya baca sebuah buku juga The Lost Boy tentang korban, Ibu ya, korban anak kekerasan, anak korban kekerasan seksual, dan di situ ada psikolog yang membantu. Wih, keren ya jadi psikolog. Akhirnya saya pengen banget masuk psikologi. Terus masuk UGM itu saya tes pertama gagal, baru tes kedua yang akhirnya saya bisa masuk. Karena saya pengen banget jadi psikolog, waktu saya masuk psikologi saya pengen S2, pengen S3. Di sekolah, di rumah, ini yang akan kita bicarakan. Karena ini akan menjadi model buat siswa Bapak Ibu, buat anak Bapak Ibu yang orang lain gak perlu tahu perjuangan kita yang susahnya gimana. Udah deh, lihatnya yang kita kalau udah senang gitu ya. Kalau yang susah-susah kita ceritanya ke psikolog aja ya Bapak Ibu. As a leader, seorang guru adalah seorang pemimpin. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengarahkan diri Bapak Ibu untuk mengelola, mengatur diri Bapak Ibu menuju satu tujuan? Oke, okay? Saya minta sekarang sekolah saya sekarang menjadi sekolah yang terbaik di Jogja, seperti itu ya. Mungkin jadi satu kalimat tapi agak panjang. Baik,
saya Daniel Fajar, saya bisa menjadi contoh nyata bagi anak-anak saya. Itu. Boleh diperut dulu, Bu. Saya merasakan suatu keharuan dan ada sebuah impian besar dari Bu Yeti sebagai seorang guru dan seorang ibu. Dan Bu sekarang sedang memperjuangkan Bu Yeti. Sekarang saya minta Bu Yeti, mohon maaf Bapak bisa dikosongkan yang sebelah situ. Kita ditempelkan setinggi mungkin. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bu Yeti. Oke, untuk mimpi menjadi contoh nyata yang baik, silakan tempelkan Ibu setinggi mungkin. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan dulu dong. Sangat bagus sekali ketika saya meninggal dunia. Tidak ada yang sedih kepada saya. Ini yang jadi inspirasi saya terus agar saya bisa selalu lebih baik. Karena Nabi Muhammad itu dikenangkan apa keadaan, keputusan, perjuangan. Jadi Bapak berjuang ya, untuk meninggal dengan sebuah... Maka saya terus di sini, saat takut tiada nanti, masih ada orang yang mau mengantarkan jenazahku ke tempat tidur yang Jadi kita harus mengatur cara, strategi. Seorang leader atau pemimpin, dia harus memiliki apa saja sih? Titiknya, yuk kalau kita mau menuju ke sana, kita caranya gini nih. Dan kita ajak dia ke sana. Kemudian dengan punya visi ini, kita bisa memotivasi orang banyak nih untuk menuju ke tempat itu. Misalnya nih Bapak Ibu berharap, misalnya seperti Bu Pur, SLB ini dirintis baru 1,5 tahun. Punya mimpi sebagai satu-satunya SLB, anak berkebutuhan khusus, punya pendekatan spiritual dengan Al-Quran. Sehingga mimpi Ibu 10 tahun lagi, ayo semua anak berkebutuhan khusus di Jogja, terutama di Jogja, apalagi di seluruh kota, harus mendapatkan pendidikan Quran. Ini menggerakkan banyak orang. Diarahkan yang kita bisa mempengaruhi Bapak Ibu, mengajak, memotivasi. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, jangan-jangan nih sebagai guru ada rasa takut juga nih presentasi di depan banyak orang, gitu kan? Jadi saya harap itu finalis pada inspirasi itu kan menjadi motivator di sekolah-sekolah lain, bukan? Saya tidak boleh bohong ya. Memang tidak bisa ditolak bahwa kita melihat wajah ya. Wajahnya. Ya, kita enggak bisa bohong. Oke, Pak. Ya saya yang bilang itu beauty tapi jilbabnya seminggu enggak dicuci ya, Pak ya. 1,5 meter itu calon istri saya, aromanya terasa. Mulai ibu nyari yakin Bu, kalau yang mulai bukan lagi dobrak ya katanya Bu ya. Realis banget ya Bu ya. Oke. Ayo Bapak. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Tio. Bapak boleh panggil saya, apa biasanya? Dinda. Saya pernah dapat satu pasien yang dia stres banget karena di tempat kerjanya itu dijauhi oleh teman-temannya karena dibilang jutek. Saya tuh dibilang jutek loh, tapi saya tuh gak pernah jutek loh. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu semua tegap. Jangan kayak orang marah terlalu tegap, tapi juga jangan membungkus seperti orang pesimis dan takut. Dari partai lain dia itu militer background-nya. Sehingga Macron ini ngomongnya kayak Hitler, kayak John F. Kennedy. The most important thing is, yang paling penting nih, kalau Obama bisa saya. Mbak, kalau saya siaran kenapa sih harus senyum-senyum? Padahal kan ini mixer, gak ada orang gitu ya. Di kabin siaran tuh sendirian, kok saya suruh senyum-senyum tuh sama siapa gitu. Dia bilang, coba kalau kamu siaran sambil senyum dan kamu siaran sambil gak senyum. Akhirnya saya cobain, kalau saya siaran sambil senyum kayak gini Bapak Ibu. Ya, 95.4 FM, Yasika Radio Jogja. Ketemu lagi terus saya langsung di sini sampai nanti jam 4 sore. Buat kamu yang pengen request lagu, ada lagunya Raisa loh. Wih, Raisa cantik banget ya. Kebayang gak Pak Raisa cantik Pak? Kok tau Raisa kan Pak? Jangan-jangan Pak Ustadz gak tau nih Pak Ustadz. Tapi kalau saya ngomongnya begini Bu. Sudah 54 FM Yasika, sudah 54 FM Yasika Radio Jogja. Tetap lagi bareng saya Raisa di sini sampai nanti jam 4 sore. Buat kamu pengen request lagu ada lagi Raisa. Raisa cantik banget ya. Kasih, ini harus Bapak Ibu pelajari. Apalagi Ibu Nurul, walaupun sudah purna Bapak Ibu kan. Ibu kan ingin melatih Bapak Ibu dan orangnya Bu ya, jadi bagaimana Ibu bisa punya kemampuan kita pastikan tersampaikan dengan baik ya, karena seorang leader itu harus punya kemampuan komunikasi yang mempengaruhi. Maka coba kita lihat dari video berikut, waktu Obama datang ke Indonesia, apa yang bisa kita pelajari. Oke. Indonesia
bagian dari diri saya. Named Lolo Sukor. And as a young boy, I was coming to a different world. But the people of Indonesia quickly made me feel at home. Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. Dekati, siapa yang bisa siapa yang sedang kita hadapi? Murid kita, misalnya kalau anak-anak nyanyi dulu ya Bu ya. Kalau anak SMA nggak mungkin nyanyi ya Pak ya. Jadi mungkin kita cerita-cerita gimana kemarin liburan segala macam. Jadi banyak cara yang bisa Bapak Ibu lakukan. Tadi waktu Mr. Obama sempat mengatakan tentang pulang kampung nih gitu kan. Terus sampai dia bilang bakso sustain. Bahkan tangannya waktu begini dia klarifikasi dengan ekspresi wajah yang tersenyum. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong Bapak Ibu. Positif, kita bisa memotivasi orang lain, kita bisa ngajak. Jadi leader itu bisa mengajak ada perubahan normal. Tapi saya berharap Bapak Ibu di sini bisa memberikan contoh untuk baik yang dari formal maupun informal. Bapak Ibu bisa menjadi contoh. Yang tidak tahu menjadi tahu. Dalam proses ini kita tidak mudah loh Bapak Ibu untuk memberikan proses pembelajarannya. Faktor internal guru juga punya pengaruh positif. Jadi kita harus belajar bagaimana memberikan resonansi positif. Penyampaian kompetensi guru dan satu hal yang paling penting apa? Kedekatan. Sudahkah Bapak Ibu mengenali siswa didik Bapak Ibu dengan baik? Sudahkah Bapak Ibu melihat bahwa setiap siswa itu punya potensi? Setiap siswa itu punya kelebihan? Kenapa Bapak Ibu belajar seperti ini? Karena ada beberapa hal, kognitif, emosi, sosial, moral, dan gaya belajar dari siswa tersebut. Otak gitu ya, pusing gitu ya, pagi-pagi. Saya cuma mau cerita sedikit aja di bagian otak kita. Itu masing-masing punya tugas, korteks ini punya tugas. Ada limbik area yang menangkap kalau misalnya dia ada kata-kata, angka, dan sebagainya. Tapi ada satu bagian otak yang mengatur setiap proses kegiatan di otak itu namanya amik. Ada di usia ini dia mulai muncul namanya keingintahuan untuk membuat sebuah karya. Anak usia ini dia punya hasil karya atau pekerjaan yang membanggakan. Tapi kalau berbicara dia nggak berani, akhirnya dia jadi anak yang inferior. Ini teorinya. Jadi kalau misalnya anak tidak percaya diri, dia tidak percaya sama orang lain, tumbuh menjadi anak yang ragu-ragu, yang malu-malu, dan selalu merasa besar. Dia nggak tahu, dia cari jati diri, dia cari identitas. Kemudian setelah itu dia muncul menjadi anak muda yang harusnya di sini membangun intimasi, dia membangun kedekatan dengan lawan jenis, jadi anak yang terisolasi. Akhirnya ketika di usia middle, dia akhirnya mengalami stagnasi. Dia nggak bisa produktif di usia tersebut, apalagi di usia lansia, dia menjadi stres dan depresi. Jadi coba kita lihat, tugas Bapak Ibu adalah bagaimana menjaga setiap tugas perkembangan anak yang kalau ada satu fase yang berhenti akan mempengaruhi fase berikutnya. Itu ternyata Bapak Ibu, kita tidak hanya mengajarkan suatu mata pelajaran sesuai. Silahkan monggo dibagi aja kayak gimana. Untuk makan siangnya ada di bawah. Nanti akan dipandu sama Mbak Dini ya. Berikan stimulus dan bisa kita kurangi stimulusnya, karena menurut saya anak itu bisa kita kayak eksperimen gitu loh Bapak Ibu. Stimulus itu bisa kita ciptakan. Nah, teori Oprah
yakin bahwa misalnya nih, untuk satu, positive reinforcement, kita tambahkan penguat. Reinforcement itu adalah meningkatkan sebuah perilaku yang ingin ditingkatkan. Bagaimana Bapak Ibu mensupport perilaku belajar ini supaya terus ditingkatkan? Maka dari itu perlu kita kuatkan. Atau misalnya bolos sekolah atau misalnya telat, masuk kelas, itu ingin kita kurangkan punishment, kita berikan suatu treatment untuk mengurangi perilaku tersebut, decrease. Jadi kita mengurangi frekuensi perilaku yang memang tidak menyenangkan. Kita lihat, di otak itu punya tugas masing-masing, masuk ke attention, dan memori ini bekerja Bapak Ibu. Bekerja, kemudian diproses nih, ya kan? Prosesnya di encoding, ini bisa jadi long term memory atau enggak gitu. Jadi ini proses pemrosesan informasi itu melalui proses di dalam otak kita. Pertama, strategi mengingat. Ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk siswa didiknya. Misalnya nih, ini saya kasih contoh yang paling gampang ya, karena saya bukan guru, saya agak sedikit susah nyari contohnya, tapi ini berarti yang mencarikannya. Misalnya untuk satu metode, keyword method, adalah yang pertama, Halina kawin Ruby CS frustasi. Halina kawin Ruby CS frustasi. Gampang kan ingatnya? Supaya mereka gampang mengingat. Jadi proses pembahasan seperti ini. Oke, atau bisa juga menggarisbawahi dan menulis. Kayak training. Jadi ada tepuk tangan, ada games, ice breaking di awal. Itu menarik sekali. Karena menurut saya 5 menit pertama itu luar biasa loh. Ada beberapa cara Bapak Ibu bisa dengan tepuk tangan, quotation, four statement, sama storytelling. Cerita dulu. Saya kasih satu metode yang paling gampang. Four statement. Four statement ini Bapak Ibu tanpa harus mikir cerita tinggal bikin kalimat. 4 kalimat yang sama, 4 kalimat yang berbeda dengan 3 kata awal yang sama. Misalnya, kita hari ini akan belajar tentang apa nih Bapak Ibu? Tentang psikologi pendidikan gitu ya, tentang pendidikan. Setiap anak itu unik, setiap anak punya potensi, setiap anak tidak bisa dibedakan, dan setiap anak punya caranya masing-masing untuk pinterest gitu ya. For statement juga, aku tepuk tangan dong sama teman anak-anak, tepuk tangan dulu dong. Jadi kelas itu menyenangkan seperti itu. Nah, baru masuk ke bagaimana Bapak Ibu membuat desain presentasi PowerPoint. Saya merasa PowerPoint guru atau dosen itu rata-rata semuanya huruf, ya, tulisan. Bayangkan Bapak Ibu, tetap ada nih materi yang disampaikan, dibagikan aja. Kemudian soal tema, biar tema satukan kita, walaupun ini enak gitu ya. Terus font, hurufnya juga usahakan huruf itu bisa dibaca oleh semua audiens. Sampai ini pada pusing ya. Jadi kalau kita baca, amigdalanya bakal menutup karena udah gak happy lihat angka-angka seperti ini. Terus nih, scale, kita bisa gunakan grafik seperti ini lebih baik daripada harus seperti ini, ya. Terakhir, pilih. Bayangkan Bapak Ibu menjadi ketiga benda ini. Apakah betul ketika dipanaskan di dalam sebuah air rebusan yang panas, dia akan jadi apa Bapak Ibu? Lembek. Padahal awalnya? Keras. Kalau telur direbus air panas, awalnya apa yang terjadi? Jadi keras. Tapi kalau biji kopi di air panas, tetap keras, gak berubah. Yang saya bayangkan adalah di dalam proses lingkungan kerja Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah membekali diri nih. Belajar tadi Mbak Anissa sudah menjelaskan ya, cara bikin PowerPoint, communication, mau di grooming sama wadah. Tiba-tiba balik ke sekolah, mengkeret lagi. Tapi diomongin, kayak udah di finalis GIT, wow gitu kan. Mengkeret lagi. Dalam lingkungan kerja kita, apalagi artis nih ya, gitu ya. Dalam lingkungan dimanapun pasti akan selalu ada seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang saya bayangkan gini, umpamanya air rebusan itu adalah lingkungan kita, yang kadang panas, kadang dingin. Kalau Bapak Ibu memilih menjadi wortel, tadinya Bapak Ibu keras nih, tidak idealis Bapak Ibu. Tiba-tiba dapat punishment, atau dapat ejekan, atau dapat sindiran, mengkerut jadi lembek. Tapi kalau telur, tadi Bapak Ibu wah takut-takut nih gitu kan, kayak ya menjaga ini semuanya lembek gitu. Tiba-tiba Bapak Ibu naik pangkat atau jadi juara nih di WIT, wah. Terus jadi kepala sekolah melihat dapat jabatan di sekolah, jadinya tadinya lembek jadi apa? Jumawa, sombong, wah kan. Tapi kalau Bapak Ibu tetap menjadi biji kopi ketika kena air rebusan tadi, mau panas, mau dingin, tetap menjadi apa?
kopi. Biji kopi, dan wanginya gimana kalau beli kopi di air panas atau di jadi Bapak Ibu pilih yang mana nih? Saya diundang di sini, misalnya hari ini saya menginisiasi acara ini, saya punya semangat yang luar biasa, walaupun ada orang yang bilang Mbak Nisa kan psikolog masih baru juga 2 tahun lulus, masih junior gitu kan, tapi dia kok pede banget sih bikin acara begini, ngapain dia mesti pelatihan gitu. Tapi saya yakin dengan kompetensi dan niat saya yang tulus dan besar, saya yakin Bapak Ibu guru yang di sini juga hadir terpilih, makanya kita berada di dalam. Gimana caranya Bapak Ibu bisa memberikan cerita pengalaman dalam kegiatan ini? Ceritain. Tadi kan masing-masing sudah menceritakan hal yang inspiratif dari setiap diri dan sekolahnya. Di sekolah ini tuh ada guru yang ini loh. Ceritakan kegiatan itu buat menginspirasi. Yuk, kita lakukan sesuatu. Yang penting kamu sudah berusaha. Dan jadilah manusia yang berguna, terutama bagi diri sendiri. Bukan seorang yang ingin menjadikan anak seperti ini, tidak. Tapi kita seorang guru adalah fasilitator, di mana kita lihat tadi bagaimana seorang anak tunarungu. Jangankan kita tidak bisa, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, misalnya seperti itu. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa masing-masing orang itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Dan guru-guru yang sudah ikut dalam program guru berbudi ini tidak ada yang dibayar, semuanya volunteer. Karena pertama mereka memang guru kayak ibu sekalian yang punya passion pada pendidikan. Guru-guru yang lain dan murid-murid didik juga bisa ngomong. Mau bikin video bareng, diajak kalian di kesempatannya dari tindak satu, tata krama, sopan santun. Jadi apapun yang terjadi, bahasa Jawa itu jangan kita tinggal. Budaya daerah, budaya kita jangan kita tinggal. Yang bersahabat, berkarakter, bersinergi dengan teknologi untuk mengantarkan anak yang berbudi dan berprestasi. Kami yaitu seorang guru itu sebagai fasilitator, juga seorang guru itu bisa menanamkan karakter kepada anak didik, sehingga anak didik tersebut selain pandai teknologi, selain bisa bermanfaat untuk semuanya, tidak lupa sopan santun mereka. Kemudian bersinergi, jelas ya, bersinergi dengan teknologi. Dan jangan lupa, teknologi bukan segalanya untuk menjadikan nomor satu, tapi teknologi apabila negatifnya yang diambil, kita lupa, tidak pernah memberikan karakter pada anak didik, bisa berbahaya sekali. Tiga, mampu memotivasi peserta didik untuk berprestasi. Empat, mampu melaksanakan pembelajaran Python, pembelajaran aktif, inovatif. Guru yang memiliki passion, ya. Tanpa passion mungkin kita Indonesia, semua Indonesia, ya, semua Indonesia, ya, 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 ya,
kepada Pak. Nah, kami di sini berkenalan ini akan menyampaikan sendiri apa sih diskusi. Kalau bagi saya pribadi, diskusi saya akan berkaitan dengan tidak terlalu sebelumnya. Kalau apa saya sekarang terpis, apa saya akan menyampaikan terus menerus kepada saya juga akan menyampaikan saya. Itu bagi saya. Saya akan bisa memulai ibu bapa. Di mana ada peluang, di situ aku harus berjuang untuk meraih mimpi. Dipersembahkan oleh Ella.